Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا مولانا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل اللهم آمين أما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Terima kasih pada pengurusi majlis, Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa surau, ahli jawatan kuasa penduduk, para asatizah, ibu-ibu dan ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah pilih kita duduk kat surau ni. Surau ni benda pertama sekali yang saya nampak bila masuk ke belakang mentari kod ni adalah nampak cantik surau ni. Dari luar nampak cantik dah, masya-Allah. Tuan-tuan, berapa kos renovate surau ni sebenarnya ni? Nampak cantik kan? Memang dari luar nampak cantik dah, alhamdulillah. Sebab saya biasa je ceramah dekat surau-surau bawah flat kan, saya rasa tak ada lagi surau bawah flat macam cantik macam ni kan? Jadi tahniah pada tuan-tuan yang tentu sekali lah atas kerjasama semua kan, agar dapat mengindahkan lagi surau ini. Tapi yang lebih pentingnya tentu sekali adalah mudah-mudahan kita dapat mengimarahkan dia kan, sebab cantiknya surau takkan berguna kalau tidak cantik pula isinya. Jadi mudah-mudahan kita pula punya peranan untuk mencantikkan pula isi surau ni kan, dan mudah-mudahan hati kita pula bertambah cantik nanti kan. Okey, kita perbincangan kita pada malam ni tajuknya berkaitan dengan bulan-bulan haram. Tapi sebelum kita pergi jauh, tuan-tuan perasan tak, hampir 2 minggu yang lalu, 12 malam yang lepas, ada orang yang tulis dekat WhatsApp status, dekat Facebook, dekat Instagram. Dia tulis, dengan ini diumumkan esok habis raya. Diletakkan gambar pemegang mohon besar diraja tu kan. Dengan ini diumumkan esok habis raya kan. Tuan-tuan mungkin nampak benda ni ataupun tidak, tapi memang kalau pun tak nampak, tapi memang orang kita dia rasa macam tu. Dia rasa bila habis sahaja bulan Syawal, bulan Syawal habis saja dia rasa dah habislah raya kan, dah habislah raya. Raya sebulan aja, oja tu kan. Sedangkan kalau ikutkan dalam Islam, raya tu kan sehari je sebenarnya. Raya tu pada satu Syawal, bukan bulan Syawal tu bulan raya kan? Raya ni hari raya, bukan bulan raya kan? Jadi raya cuma sehari, satu Syawal. Puasa ia betul sebulan, Ramadan kan? Jangan puasa sebulan, raya pun sebulan juga, tak kena kan? Rayanya sehari saja. Habis kita nak buat open house lepas-lepas tu, boleh tak ustaz? Boleh lah, siapa kata tak boleh kan? Nak buat open house raya sampai bulan Zulhijjah pun tak apa kan, gabungkan terus dengan raya haji pun tak apa, tak ada masalah. Maknanya sekadar nak membuat jamuan makan kan, buat open house, itu tak ada masalah. Tapi jangan kita rasa habis bulan Syawal maknanya habislah bulan istimewa. Kenapa? Sebab itu menunjukkan kita lebih mengutamakan perut kita daripada yang lain kan.
kita lebih mengutamakan keseronokan berbanding dengan yang lain. Sebab bulan Syawal kita sambut dan kita rasa kita nak sambut sampai satu bulan itu kerana keseronokannya. Dan bila habis bulan Syawal, masuk bulan Zulkaedah, kita rasa macam kita telah berpindah daripada satu bulan yang special kepada bulan yang biasa-biasa aja. Kan? Budak-budak muda sekarang sebut besya-besya aja. Kan? Jadi, rasa-rasa macam bulan Zulkaedah ni tak ada apa. Bulan Syawal yang special. Jadi, bila bulan masuk bulan Zulkaedah, kalau ada orang masih lagi buat open house, sampai kena beli. Eh, kau ni, kan, Syawal habis dah pun kau masih bergaya. Kan? Padahal kita yang buat open house pada 20 Syawal tu pun sebenarnya tak ingat juga. Yang sebenarnya Syawal satu Syawal aja raya. Kan? Ha, jadi sama aja. 20 Syawal ke, 5 Zulkaedah ke, tak ada masalah. Kan? Cuma jangan kita rasa dia masih lagi raya. Dia hanyalah semata-mata sempena dengan satu Syawal yang memang kalau semua orang buat open house satu Syawal tak sempat. Jadi kita pun buat yang lain-lain. Jangan sampai kita rasa masih lagi raya. Tuan-tuan, ada satu kementerian jemput saya beraya. Kita pergi. Ni dah lama dah cerita ni. Mungkin dah 5-6 tahun lepas. Kita pergi. Dia pun sambut raya tu besar-besaran lah. Dengan semua pakai baju Melayu. Dengan sampin, digantungnya, ketupat, kad raya semua kan. Jadi bila saya pun tanya pada penganjur tu. Saya kata, tuan, kenapa lama sangat? Kenapa lambat sangat buat majlis sambutan hari raya kementerian ni? Dia kata, ustaz, kita kena ikut queue, kata. Kena ikut giliran. Yelah, saya kata ikut queue pun agak-agak lah, kenapa lama sangat? Dia kata, ustaz, tak adalah lambat sangat. Saya kata, tak lambat apa, 24 Zulkaedah lah ni. 24 Zulkaedah buat majlis hari raya. Dia kata, ustaz, kita masih raya lagi. Saya kata, raya apa 24 Zulkaedah? Dia kata, ustaz, kita kan selagi tak raya haji, Aidilfitri lah tu namanya. Dia kata, maknanya dia punya Aidilfitri ni 2 bulan 9 hari. Terus lepas tu terus combine dengan Aidil Adha. Tak apalah. Bukan haram. Kita tak kata haram, ya, tetapi mindset kita. Apabila kita meninggalkan bulan Syawal, masuk bulan Zulkaedah yang dah 11 hari, besok 12, maknanya malam ni malam yang ke-12. Sebenarnya kita sudah berpindah daripada bulan yang biasa kepada bulan yang istimewa. Bukan macam sangkaan kebanyakan kita, daripada bulan yang istimewa kepada bulan yang biasa. Kan? Yang sebenarnya kita berpindah daripada bulan yang biasa kepada bulan yang istimewa. Sebab bulan Syawal tak ada kelebihan apa. Bulan Syawal hanya ada satu Syawal raya. Lain daripada tu tak ada apa-apa. Adalah puasa 6 kan. Tapi puasa 6 tu pun sebab dia lepas daripada bulan Ramadan. Buktinya Nabi SAW sebut tentang puasa 6, siapa yang puasa Ramadan kemudiannya diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal. Maknanya bulan Syawal tu sendiri, kalau ikutkan bulan tu sendiri, dia tak ada apa-apa. Maknanya dia bulan yang biasa, kita berpindah daripada bulan yang biasa kepada bulan yang istimewa. Jadi bulan Zulkaedah ini sebenarnya bulan istimewa. Kita kena betulkan mindset kita. Jadi bila kita masuk saja bulan Zulkaedah pada 11 hari yang lalu, kan, kita dah ada rasa dah, oh, aku dah masuk ke satu bulan yang sangat hebat, bulan yang sangat istimewa, yang berbeza daripada bulan Syawal yang telah aku tinggalkan. Tapi kalau kita masih lagi rasa bulan Syawal lagi istimewa daripada bulan Zulkaedah, itu tandanya kita memang kemarut raya. Itu je lah, kan? Sampai kita rasa istimewanya sesuatu kerana rayanya, kerana makannya, kerana open house-nya, bukan kerana Allah Ta'ala muliakan ataupun tidak. Okey. So bulan Zulkaedah ni, mana buktinya Allah Ta'ala muliakan? Mana buktinya ia mulia? Ia mulia kerana Allah muliakan. Mana buktinya Allah muliakan? Sebab kita ni konsepnya adalah, kita akan muliakan apa yang Allah muliakan. Kan? Kita muliakan surau ni bukan kerana surau ni cantik. Kalau surau ni belum diubah suai, kan, masih lagi dindingnya dinding yang lama, masih lagi kapetnya kapet yang lama contohnya, masih lagi dia punya lampunya lampu yang lama, tetap kita muliakan. Kan? Bukan kerana cantiknya dia kita muliakan, tetapi kerana Allah yang muliakan tempat-tempat sembahyang contohnya. Kan? Masjid kita muliakan bukan kerana binaannya cantik, tapi sebab ia adalah rumah Allah, maka kita muliakan. Kan?
Begitu dah juga apa-apa juga tempat. Contohnya di Mekah, di Madinah. Kita muliakan kerana Allah yang muliakan. Okey. Jadi sekarang ni, bulan ini pun kita muliakan kerana Allah yang muliakan. Kita tak perlu tunggu ada apa-apa sebab yang tertentu pun. Cukup dengan sebab yang itu je. Allah muliakan, maka aku muliakan. Okey. Dekat mana buktinya? Dalam surah At-Taubah. Saya baca tadi. Di awal tadi saya sebutkan. Surah At-Taubah. Allah Ta'ala sebutkan. Kita tengok ayat tu. Ayat 36. Surah At-Taubah. Tengok betul-betul ayat 36 surah At-Taubah ni. Allah Ta'ala mulakan ayat ini dengan menyebutkan inna. Inna maksudnya sesungguhnya. Kan? Sesungguhnya. Inna iddatash syuhur. Sesungguhnya bilangan bulan. Indallah. Di sisi Allah. Ithna asyara. Ithna asyar. 12. Kan? Syahra, bulan. Maksudnya 12 bulan. Fi kitabillah, pada ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Okey, itu jelas. Memanglah bilangan bulan ada 12 kan? Semua kita tahu. Kalender-kalender kita pun sama ada Hijri ataupun Masihi, dua-dua bilangan bulannya ada 12. Dan rupa-rupanya memang bilangan bulan ada 12 ni bukan manusia yang reka, tetapi memang Allah Ta'ala dah tetapkan begitu. Pada hari Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi lagi. Minha arba'atun hurum. Daripadanya, maksudnya daripada 12 itu, arba'atun, 4. Kan? Hurum. Hurum ini plural kepada haram. Jadi daripada 12, ada 4 bulan yang dipanggil sebagai bulan haram. Kemudiannya Allah Ta'ala sebutkan ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ, demikian adalah agama yang tertegak nyata yang benar. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, maka janganlah kalian menzalimi pada bulan-bulan tersebut diri-diri kalian. Maksudnya, jangan melakukan dosa pada bulan-bulan tersebut. Okey. Daripada 12 ada 4. 4 bulan haram ni apa dia? Zulkaedah, bulan kita sekarang. Lepas tu Zulhijjah. Lepas tu Muharram. Lepas tu apa dia? Apa dia? Safar. Ramadan. Rabiul Awal. Habis semua bulan sebutnya. Okey, ada 4 bulan haram. Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram. Ramai yang jawab Safar tu. Rabiul Akhir. Ambil. Kalau saya biar 12 bulan semua sebut kan? Mesti salah satu kena kan. Satu lagi adalah bulan Rejab. Bulan Rejab. So 3 bulan berturut-turut, 1 bulan yang berasingan. Berturut-turut ni Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram. 1 bulan yang berasingan tu namanya bulan Rejab. Okey. So 4 bulan itu dipanggil bulan-bulan haram. Macam mana kita kata dia mulia? Sebab kita tengok ayat Quran, Allah Ta'ala sebut fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jangan zalimi maksudnya jangan berlakukan dosa. Bulan lain boleh buat dosa ke? Semua bulan tak boleh buat dosa. Bila-bila tak boleh buat dosa? Kenapa ayat tu khusus cerita pada 4 bulan tu jangan buat dosa? Maksudnya lebih-lebih lagi jangan buat dosa. Kalau kata lebih-lebih lagi jangan buat dosa, tandanya apa? Tandanya bulan tersebut bulan yang ada kemuliaan, ada kehormatan. Sampai lebih-lebih jangan buat dosa. Ha, macam kita kata, dekat mana pun hodoh kalau buat dosa. Tapi kalau dalam masjid buat dosa, lagi hodoh. Ha, macam tu kan? Sebab tempat tu mulia. Sama juga dengan bulannya. Okay, kalau bulan Ramadan contohnya kan, bulan lain pun tak boleh menipu. Tapi berapa ramai di kalangan kita kata, ni bulan Ramadan tak baik menipu. Ha. Bukan maksudnya bulan lain pun bulan lain boleh menipu, tak. Kan? Tapi bulan Ramadan lebih-lebih lagi jangan menipu. Maka sama juga dengan 4 bulan ni. Ramai di kalangan kita tak perasan. Saya kalau tanya jujur tuan-tuan, tapi tuan-tuan tak yang angkat tangan. Berapa ramai di kalangan kita yang sedar bila masuk bulan Zulkaedah ni, kita dah masuk bulan yang mulia. Ya? Banyak di kalangan kita tak perasan pun sebenarnya.
Tuan-tuan bezakan kita dengan bulan-bulan yang lain. Satu Muharram masuk, insyaAllah kita tahu sebab cuti awal Muharram. 12 Rabiul Awal pun kita tahu sebab cuti Maulidur Rasul. Satu Ramadan insyaAllah tahu juga sebab mula puasa. Satu Syawal insyaAllah semua tahu. Tak ada siapa yang tak perasan masuk satu Syawal. Ada tak perasan kat sini? Kan? Dia kata, Ustaz, saya hari itu 3 Syawal baru perasan, Ustaz. Kan? Kalau ada yang macam tu, maknanya dia duduk dalam gua je lah tu. Kan? Kita semua perasan. Tapi bila masuk satu Zulkaedah, satu Zulhijjah, kita tak perasan. Kan? Kita buat dia aja. Sebab kita tak betul-betul menghayati apa yang Allah Ta'ala muliakan. Bila Allah Ta'ala muliakan sesuatu, sebenarnya kita jadikan benda tu mulia. Walaupun mungkin tak ada kaitan pun dengan kita, bukan birthday kita, bukan anniversary kita dan sebagainya. Tuan-tuan, bila kita rasa sesuatu tu mulia, sebab kita tahu Allah yang muliakan, maka selesai. Tuan-tuan, contohlah contoh. Birthday kita, kita rasa special sebab birthday kita. Tapi birthday pasangan kita, bagi siapa yang dah berkahwin, sebelum kita kahwin dengan dia, tarikh tu tak ada apa-apa. Kita tak tahu apa pun tarikh tu, tak ada apa-apa pun. Tapi lepas kita kahwin, tarikh tu jadi special. Kan? Tarikh tu jadi penting. Tarikh tu kita kena ingat. Kan? Ha, tuan-tuan kalau lupa, nasiblah. Kan? Tarikh birthday pasangan. Kan? Kalau tuan-tuan lupa, memang adalah akibatnya, kan? Saya tak ada masalah, tuan-tuan. Saya bukan bercakap berdasarkan pada pengalaman. Sebab birthday isteri saya memang takkan, memang saya takkan lupa. Alhamdulillah Allah bagi ingatan yang kuat pada saya, tuan-tuan. Birthday isteri saya 1 hari bulan 1. Jadi tuan-tuan kalau nak tak lupa birthday pasangan, kahwin dengan orang yang lahir 1 Januari, insyaAllah tak lupalah. Tuan-tuan, kita ni kan, tarikh tu asalnya tak ada apa-apa bagi kita. Tarikh tu tak ada apa-apa. Tapi sebab kita berkahwin, maka akhirnya tarikh tu tiba-tiba jadi istimewa pula. Sebab apa? Sebab pasangan kita yang merasa istimewa dengan tarikh tersebut. Sekarang ni, bulan ini Allah Ta'ala yang istimewakan. Walaupun mungkin bagi kita tak ada apa-apa, tapi bila Allah Ta'ala yang muliakan, maka dia jadi mulia. Bulan Zulkaedah ni. Jadi bulan-bulan haram ini adalah bulan-bulan yang mulia. Kenapa pula namanya haram sedangkan dia mulia? Mungkin ada yang katalah Masjidil Haram pun masjid yang mulia, kan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang lama kat sini, kan, kawasan area sinilah, tak jauh daripada sini dulu, lebih kurang 30 tahun lepas kot. Mungkin 30 tahun lepas. Tak jauh daripada sini ada satu masjid yang orang sini panggil dia Masjid Haram. Kalau orang tanya pergi mana sembahyang Jumaat, Masjid Haram. Ui, biar betul kau sembahyang Jumaat sampai kat Mekah. Dia kata bukan Masjid Haram, Masjid Haram. Ya, ada beza tu. Apa beza dia? Rupanya masjid tu dekat kawasan Setinggan. Kan, ya, kawasan Setinggan. Jadi orang kawasan ni sebut masjid tu Masjid Haram. Ya, walaupun masjid tu tak haram sebenarnya. Sengaja orang sebut sebab kawasan tu kawasan Setinggan. Okey. Haram adakah bermakna maksud negatif? Kalau kita sebut haram, memang biasanya kita kata negatif, kan? Tetapi kalau kita perhatikan perkataan haram, dia tak semestinya terus jadi negatif, terus jadi benda yang negatif kepada perkara itu. Kepada kita ia negatif. Okay, contohnya macam ni, kita tengok, saya sebut terus terang je lah tuan-tuan, senang. Perkataan yang paling ekstrim lah saya sebut, supaya kita senang nak ambil sebagai pengajaran. Perkataan ni kalau saya sebut, banyak orang yang teringanya terus rasa lain macam, iaitu babi. Ya, senang. Kata tengok perkataan babi, ke tak boleh sebut ni, kena sebut balik bayar, kan? Ke BABI, apa, kerbau pendek, apa, okey, babi ni tuan-tuan, atau khinzir, kan, kita sebut khinzir, sama je lah sebenarnya. Khinzir bahasa Arab, babi bahasa Melayu, kan? Kita kan geli dengan perkataan, geli dengan babi ni sampai nak sebut perkataan dia pun kita geli. Dengar perkataan dia pun kita geli, kan? Sampai memang kita rasa, ish, tak nak lah. Kalau ada orang makan, mesti kita akan rasa, ih, teruknya dia ni, makan babi. Tapi kita sekali, kalau orang Islam lah. Kan? Kalau orang Islam. Kita akan rasa macam dia dah buat satu dosa yang paling besar sekali dalam hidup dia.
Kan? Benda tu. Betul kita kata benda tu haram eh, dan kita memang pun babi tu najis. Memang najis yang berat. Ha, bukan pula nanti oh ustaz boleh eh ustaz. Ha, baru saya nak bela kat sini. Jadi apa pet saya nampak macam cute je warna pink. Kalau ada yang rasa macam tu nasiblah, tapi benda tu haram eh, memang dosa, memang memang dosalah makan dia. Memanglah pegang dia najis, tak nafi. Tapi cuba kita bandingkan antara haramnya babi dengan haramnya rasuah ataupun riba. Mana sebenarnya haram yang lebih besar? Sebenarnya haramnya rasuah dan riba lebih besar daripada haram makan babi. Sebenarnya begitu. Dua-dua haram, tapi yang ini lebih besar haram dia. Sebab apa lebih besar haram dia? Sebab Allah laknat. Sebab Nabi SAW laknat. Bila laknat, maknanya benda tu besar. Nabi SAW bukan suka melaknat orang. Tapi Nabi SAW sendiri melaknat orang yang makan riba. Orang yang makan rasuah. Nabi laknat. Orang yang memberi dan orang yang menerima. Dan dua-dua sekali dilaknat oleh Nabi SAW. Jadi benda tu sebenarnya lebih besar. Tapi kenapa bila kita nampak orang makan babi tu kita nampak lebih dahsyat? Sebab kita nampak pada objeknya. Benda tu. Iaitu babinya tu. Rasuah, duit, contohnya duit tu. Antara duit dengan babi, tentulah babi yang kita jijik. Ada orang jijik dengan duit. Di sini. Kan? Kalau ada yang jijik dengan duit, angkat tangan. Bagi tahu pada benda di surau. Kan? Saya memang allergic dengan duit ni kata. Kalau ada, bagus. Tak ada siapa kita allergic dengan duit. Jijik dengan duit. Dengan makhluk Allah Ta'ala yang satu tu memang kita jijik. Sampai kita jijik dengan dia. Kan? Sampai kita rasa macam dia pula yang berdosa. Padahal cuba kita perhatikan. Yang berdosa sebenarnya siapa? Yang makan babi ke babi? Kan? Yang makan tu yang berdosa kan? Bukan dia yang berdosa. Dia tak berdosa ke? Ada tuan-tuan yang kata, ustaz, dia dosa besar ustaz. Masuk neraka paling dalam sekali. Kan? Dia tak berdosa kan? Dia binatang yang tak berdosa, bahkan dia memuji Allah. Dia bertasbih pada Allah Ta'ala lagi. Kan? Najis ialah najis. Tapi dia tidak berdosa. Dia makhluk yang tidak berdosa. Kalau dia kacau tanaman orang sekalipun, yang salah adalah tuan dia, bukan dia. Kan? Dia tak bersalah. Dia tak boleh dikenakan hukuman. Kan? Kalau dia hancurkan kebun orang contohnya, dia tak boleh disalahkan, tak boleh disabitkan kesalahan. Sebab apa? Oh, dia merosakkan kebun orang. Tak ada. Kan? Yang salah adalah tuan dia. Jadi dekat sini kita perhatikan, Allah Ta'ala bila sebutkan satu benda tu sebagai haram, bukan bermakna benda, objek tu terus jadi keji. Tidak. Kan? Bukan objek tu terus. Tetapi perbuatan manusia kita ni yang jadi dikeji ataupun dilarang. Maka itu datangnya perkataan haram. Dan juga datangnya perkataan hormat. Hormat dalam bahasa Arab, ha, ra, mim, ta, marbutah. Hormat itu juga daripada root word yang sama dengan haram. Ha, ra dan juga mim. Okay? Daripada root word yang sama. Jadi hormat, apa maksud dia? Kita muliakan sesuatu. Yang ini haram. Ay, macam lain macam je. Tapi dua-dua daripada root word yang sama dalam bahasa Arab. Ha, ra dan juga mim. Okay? Maksudnya apa? Adanya larangan. Adanya tegahan. Larangan itu kadang-kadang kerana kemuliaannya. Larangan itu kadang-kadang kerana keburukannya. Okay? So, larangan tu, kalau macam bulan haram, larangannya kerana kemuliaan dia. Masjidil Haram. Kenapa dinamakan Masjidil Haram? Sebab ada pengharaman juga kat situ. Ada larangan-larangan. Kan? Orang bukan Islam tak boleh masuk sebagainya kan Masjidil Haram. So, larangan itu kerana kemuliaan Masjidil Haram. Maka dinamakanlah dia Masjid Al-Haram. Tanah haram. Maka bulan haram, dinamakan bulan haram kerana kemuliaannya. Kemuliaan, kehormatannya. Maka dinamakanlah sebagai bulan-bulan haram. So, sekarang ni kita dah masuk malam yang ke-12 daripada bulan Zulkaidah. Kita tengok apa yang patut kita buat. So malam ni kita pergi pada practical side. Apa yang kita patut buat? Practical eh. Kita bukan sekadar teori cerita tentang kemuliaan. Sebab kalau kita cerita kemuliaan, habis ceramah kita tak tahu nak buat apa. Jadi biar kita boleh buat sesuatu. Lepas daripada ceramah, kita tahu ada benda kita boleh buat. Bukan sekadar dengar je.
Dengar ceramah, habis ceramah, semayang isyak, lepas semayang isyak makan, habis selesai. Ada makan ke tidak malam ni? Tak ada. Oh, makan di rumah masing-masing. Okey. So ada. Tonton diam je ni, ada makan ke tidak malam ni sebenarnya? Ada. Kambing. Oh yo. Saya pernah forum dengan satu ustaz ni. Dia pergi buat pengumuman selamba je. Biasa lepas forum semua ada makan. Jadi dia pun buat pengumuman. Lepas habis tu dia kata, "Okey tuan-tuan, moderator ni dia cakap. Tuan-tuan semua lepas isyak ni jangan lepas isyak ni tuan-tuan kita semua ada makan." Kan? Pengurusi surau duduk kat depan, "Tak ada, tak ada." Pengurusi surau dah kelangkabut dah. Kan? Jadi dia pun tukar terus. Semua ada makan tapi di kedai-kedai yang berhampiran bayar sendiri. Kan? Dia tukar je lah. Moderator yang bijak dia pandai tukar macam tu. Kan? Tapi kita tengok muka pengurusi surau tu memang cuak betul lah. Kan? Sekarang orang marah dia pula. Okay. So sekarang ni, bila kita ceritakan tentang bulan haram, apa kita nak buat? Sekarang ni dah 12 hari, malam ke-12. Dah 11 hari berlalu. So bila dah 11 hari berlalu, malam ni malam yang ke-12. Adakah dah terlambat untuk kita buat sesuatu? Jawapannya tidak. Masih lagi tak terlambat. Sebab bulan haram ni selama 3 bulan. Panjang tempoh dia. Berturut-turut. So apa yang kita boleh buat? Pertama sekali dalam mazhab Syafi'i, bulan haram disunatkan berpuasa. Disunatkan berpuasa. Contoh tuan-tuan nak puasa besok hari Isnin. Isnin puasa sunat contohnya. Kalau tuan-tuan puasa Isnin sebagai puasa sunat, maka niatkan sekali puasa bulan haram. So dah dapat dua dekat situ. Satu puasa Isnin, satu puasa sunat bulan haram. Siapa yang nak puasa hari Selasa ni contohnya. Kerana hari Selasa ni hari putih. Apa benda pula hari putih tu ustaz? Ada hari putih, ada hari hitam ke? Jawapannya ya, memang ada hari putih, hari hitam. Kan? Hari putih maksudnya adalah 13, 14 dan 15 hari bulan setiap bulan mengikut kalender Islam. So besok 12 Zulkaedah, hari Selasa 13. Jadi hari Selasa ni 13, hari Rabu 14, hari Khamis 15. Tiga hari ni dipanggil hari-hari putih. Hari putih, kenapa namanya hari putih? Sebab malamnya bulan terang. Bulan purnama. Kan? Jadi dipanggil hari tersebut hari-hari putih. Hari hitam bila? Hari hitam hujung bulan. Waktu bulan gelap. Kan? Tak nampak. Jadi hari putih ni 13, 14, 15. Setiap bulan disunatkan kita berpuasa. Tiga hari sebulan. Okay? Jadi hari Selasa ni, kalau siapa yang nak puasa hari Selasa ni, dia niatkan puasa hari putih dan puasa bulan haram. Hari Rabu, siapa nak puasa, dia niatkan puasa hari putih dan puasa bulan haram. Hari Khamis, ada 3-in-1. Dia puasa sunat hari Khamis, puasa sunat hari putih, puasa sunat bulan haram. Dah dapat 3. Kalau siapa yang nak qada, puasa Ramadan belum qada lagi, maka niatkan qada, kemudiannya niatkan sekali bersempena dengan hari-hari tersebut, puasa-puasa sunat tersebut, dapat sekaligus. Kan? Jadi niatkan puasa-puasa tersebut. Itu contoh. Sampailah minggu depan, minggu berikutnya pun macam tu juga. Puasa sunat bulan haram memang disunatkan sepanjang bulan haram. Bulan Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram ni sepanjang 3 bulan ni disunatkan berpuasa bila-bila. Kan? Tak adalah puasa straight setiap hari, tapi bila-bila lah. Seberapa banyak yang boleh kita puasa, puasa. Itu puasa sunat bulan haram dipanggil. Okay, itu yang pertama yang kita boleh buat. Yang kedua yang kita patut buat dah masuk 12 Zulkaedah ni besok adalah apa juga kebaikan yang kita buat, kita niatkan kita sedang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Contoh tuan-tuan datang malam ni kuliah. Niatkan aku sedang muliakan bulan yang Allah muliakan dengan aku datang ke surau. Kita sedekah, ada tabung surau. Masukkan duit dalam tabung surau. Kita niat kita sedang muliakan bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Maka aku buat benda ni, amal soleh. Apa juga amal soleh yang kita buat, kita niatkan kita sedang muliakan bulan yang Allah muliakan.
Tuan-tuan sedekah ke, tuan-tuan baca Quran ke, tuan-tuan tolong orang ke, tuan-tuan senyum kat orang pun boleh. Apa saja kebaikan yang kita buat dengan niat nak memuliakan bulan yang Allah muliakan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita boleh buat sekarang adalah dengan kita menyampaikan kepada kawan-kawan kita yang lain. Sampaikan kepada sahabat-sahabat kita dalam WhatsApp group, dalam Facebook, dalam Instagram. Kata kita berada dalam bulan yang mulia. Kan? Jangan lepaskan peluang. Ini tidak asyik bersembang, asyik membawang kan? Dan sebagainya. Maka rugilah kita. Kan? Bersembang, berbual, kosong. Tak langsung kita ingatkan tentang akhirat kita. Akhir sekali kita yang rugi. Sebab nanti di akhirat, yang ini, pahala-pahala macam ni yang kita nak cari. Pahala yang berterusan. Kita mungkin tak sempat buat banyak, tapi kawan kita buat, kita dapat pahala. Kan untung macam tu kan? Jangan rasa macam, kalau aku ingatkan macam poyo je aku ni. Orang bercakap bab bola, aku bercakap pasal puasa sunat pula. Poyo sangat aku ni. Jangan rasa macam tu. Sebab di akhirat nanti, kita sendiri yang akan rasa rugi kalau kita tak buat. Kan? Lagi-lagi bila bersembang, mengumpat kan? Dan sebagainya. Seronok mengumpat orang. Seronok membahan orang kadang-kadang dalam WhatsApp group. Kan? Bahan orang. Kita pun tukang gelak kan? Kawan-kawan kita buat macam-macam dan sebagainya. Bila membawang tu dipanggil membawang secara berkumpulan. Dan membawang dalam dalam berkumpulan ni dalam bahasa Inggeris dipanggil onion ring. Betul tuan-tuan? Jangan pula ada fatwa haram pula lepas ni. Okay. So, mengumpat dan sebagainya. Selesai. So, sampaikan kepada orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat. Perkara yang kita boleh buat daripada sekarang juga adalah kita buat countdown. Countdown apa pula ni? Kiraan menurun. Ke mana? Kepada 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah. Tuan-tuan perhatikan. Kalau saya bagi tahu terus terang, terus daripada sekarang pun dah senang lah. Lagi 19 hari. Kita akan masuk 1 Zulhijjah. So, lagi 19 hari nak masuk 1 Zulhijjah ni kita buat kiraan menurun. 18, 17, 16, 15, 14. Kenapa nak kira 1 Zulhijjah? Sebab 1 Zulhijjah menjadi tanda bermulanya pula 10 hari paling mulia dalam setahun. 10 hari paling mulia dalam setahun. Hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi SAW beritahu tentang hari-hari yang paling, tidak ada hari yang Allah Ta'ala lebih suka amalan kita melainkan daripada amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi 1 Zulhijjah tu bermulanya 10 hari yang paling mulia. Kenapa kita kena buat countdown daripada sekarang? Supaya kita ingat tarikh 1 Zulhijjah tu. Takut kita lupa macam saya sebut tadi. 1 Muharram kita ingat, 1 Ramadan kita ingat, 1 Syawal lagi kita ingat. 1 Zulhijjah banyak tak ingat, banyak tak perasan. Jadi kita rugi kan? Sedar-sedar dah 4 Zulhijjah dah. Ui, dah 4 hari dah kan? Maka kita yang rugi. Jadi 1 Zulhijjah tu, kalau tuan-tuan ada kalender dekat rumah, kalau kalender yang bergantung dan sebagainya tu, bulatkan betul-betul tarikh tu. 1 Zulhijjah akan masuk pada 2 Ogos. Kan? Ataupun 1 Ogos waktu malam. Hari Khamis malam Jumaat. Kan? Bukan Khamis ni. Khamis, lagi 3 Khamis. Kan? Khamis akan datang ni, Khamis satu lagi, Khamis satu lagi. So, masuk aje malam Jumaat tu, maka bermulalah malam 1 Zulhijjah. So daripada sekarang, kita bersiap untuk masuk ke 1 Zulhijjah. Bersiap pertama dengan cara buat countdown tu dulu. Kira, kiraan menurun. Berapa hari lagi, berapa hari lagi, berapa hari lagi kan nak masuk ke 1 Zulhijjah. Lepas tu, bila kita buat amalan-amalan sekarang ni, kita dah boleh prepare untuk 1 Zulhijjah tu nanti. Tuan-tuan, 10 akhir Ramadan, kita dah boleh plan nak buat apa, nak itikaf dan sebagainya. Sebab bulan Ramadan, 3 minggu yang pertama tu kita dah berpuasa, kita dah semayang tarawih dan sebagainya dah.
Maknanya kita dah prepare dah diri kita untuk rebut Lailatul Qadar. 10 malam akhir tu kita dah prepare. Kita prepare bila? 3 minggu sebelumnya. Daripada 1 Ramadan sampailah 20 Ramadan. Nak rebut Lailatul Qadar malam 21 sampai malam 29 contohnya kan. Jadi kita dah prepare daripada awal. Jadi malam 21 tu tak berat untuk kita cari Lailatul Qadar. Untuk kita datang sembahyang tarawih, nak baca Quran dan sebagainya. Tapi kalaulah macam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni, kita tak sempat nak prepare apa, tiba-tiba masuk satu Zulhijjah baru kita nak pulun, kita terlambat. Kan? Pemain bola tuan-tuan, pemain bola paling hebat sekalipun atas muka bumi ni, kalau dia main bola, dia mesti warm up dulu. Kan? Tak ada dia masuk padang terus sepak bola. Dia akan warm up dulu, baru dia masuk padang, baru dia tendang bola. Kita sekarang ni tuan-tuan, kita nak masuk kepada hari yang Allah Ta'ala muliakan. Lepas tu kita tak bersiap. Kan? Sedas tahu-tahu je terus nak pulun. Memang kita tak dapat. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang akan masuk tak sampai lagi 3 minggu ni, kita bersiap daripada sekarang. Kan? Okey, aku nak benda ni. Dah berniat daripada sekarang. Kemudiannya rancang. Okay, rancang betul-betul. Tuan-tuan boleh tengok dalam kalender. Satu Zulhijjah tu bila? Hari Khamis malam Jumaat. Hari Jumaat lah. 2 Zulhijjah hari Sabtu. 3 Zulhijjah hari Ahad. So kita dah boleh tengok. Okay, aku nak Qiyamulail bila? Aku nak baca Quran bila? Aku nak puasa sunat bila? Boleh susun dah dalam jadual. Minggu berikutnya cuti sekolah pula. Kan? Cuti sekolah tu dah 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah raya. Kan? Cuti sekolah seminggu. So 9 Zulhijjah sunat, puasa sunat lagi kan? Puasa sunat Arafah. 10 Zulhijjah hari raya tak boleh puasa. Kan? Kita dah boleh susun dah jadual kita sebenarnya. Bila yang kita nak puasa dan sebagainya. Dan tuan-tuan, kalau tak dapat puasa tiap-tiap hari pun 9 hari tu, paling tidak puasa dah Senin Khamis. Kalau tak puasa Senin Khamis pun, puasa pada 8 dan 9. Kalau tak dapat juga, jangan lepaskan peluang puasa pada 9 Zulhijjah. Jadi tuan-tuan, yang ini tak payah tanda dalam kalender pun sepatutnya kita tahu 9 Zulhijjah ni sehari sebelum raya. Kalau raya hari Ahad, confirm hari Sabtu tu 9 Zulhijjah. So, kalau raya hari Ahad, hari Sabtu tu disunatkan puasa dan puasa tu adalah puasa sunat paling mulia dalam setahun. Maknanya kalau kita tak puasa sunat sepanjang tahun pun, paling tidak puasalah pada hari Arafah tu. Kalau kita ni memang tak boleh, bukan nak kata malas. Kalau kata malas macam ni pula. Tapi memang malas lah. Memang tak kuasa lah sebenarnya ceritanya untuk berpuasa. Kan? Maksudnya tak berpuasa sepanjang tahun, puasa sunat, paling tidak 9 Zulhijjah tu satu hari janganlah lepaskan. Janganlah lepaskan 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu sebab apa? Puasa tu menghapuskan dosa setahun yang terdahulu dan setahun yang terkemudian. So rugi kita kalau kita tak ambil. Tuan-tuan, benda ni kita kena budayakan. Saya tak tahu surau tuan-tuan buat ke tidak. Majlis berbuka puasa hari Arafah. Puasa Arafah. Rajin-rajin buat majlis buka puasa. Potluck pun tak apa kan. Tak payah guna duit surau tak apa. Buat potluck. Buat majlis berbuka puasa 9 Zulhijjah. Jadi bila kita datang sembahyang maghrib malam raya tu, kalau tak balik kampung lah malam raya tu, 9 Zulhijjah tu bila kita berbuka puasa, kalau kita tak puasa pun kita makan, kita sedar yang kita tak puasa kan? Orang lain puasa, aku tak puasa kan? Tapi maknanya dia dah mula dibudayakan, kata benda tu benda yang jadi kebiasaan. Tuan-tuan tahu dekat Mesir dulu, wah dululah, sekarang saya tak tahu macam mana. Dulu 9 Zulhijjah tu kedai-kedai makan jadi lengang. Dia buka, bukan tak buka, tapi dia jadi lengang kedai makan. Tak ramai orang makan kat kedai makan 9 Zulhijjah sebab ramai yang puasa pada 9 Zulhijjah. Tuan-tuan, saya tengok flat tuan-tuan ni punya banyak kedai makan. Kan? Kedai makan ni saya tengok nama anak saya pun ada kedai makan. Kan? Tengok macam-macam kedai makan ada tuan-tuan. Tapi 9 Zulhijjah kalau di negeri Arab, kedai makan jadi lengang. Yang siang hari tu sebab ramai sangat yang berpuasa. Dia dah jadi budaya. Dia bukan budaya orang pergi masjid je.
Orang tak pergi masjid, tak pergi surau pun, puasa juga pada 9 Zulhijjah. Bahkan kalau kita makan, kita dah jadi pelik makan kan. Kawan kita kata, kau tak puasa ke? Gitu sekali dia punya soalan. Saya dekat sini tuan-tuan, ceramah pagi 9 Zulhijjah tu kita bagi kuliah subuh. Lepas kuliah subuh, Tok Imam ajak makan roti canai. Maksudnya memang tak dibudayakan benda tu. Dia mungkin ialah, dia anggap kita sebagai tetamu, jadi dia nak jamu makan kan. Tapi 9 Zulhijjah kot, dia tak rasa apa. Kan? Tak ada rasa pun kata hari tersebut patutnya puasa. Jadi peranan kitalah untuk membudayakan benda tu. Kita yang patut budayakan supaya semua orang akan berpuasa pada 9 Zulhijjah. Tuan-tuan ada anak-anak, tuan-tuan anak-anak yang dah boleh berpuasa, tuan-tuan ajak dia orang puasa. Kalau anak yang kecil sangat tak apalah. Tapi anak yang dah sekolah rendah, dah biasakan puasa Ramadan baru ni, ajak dia orang berpuasa juga pada 9 Zulhijjah tu. Walaupun puasa sunat. Kan? Ajak puasa. Supaya rumah tu, rumah yang berpuasa pada 9 Zulhijjah. Tuan-tuan kalau balik kampung, tuan-tuan ajaklah saudara mara kat kampung untuk puasa pada 9 Zulhijjah. Kan habis buka puasa 9 Zulhijjah tu, malam tu dah raya. Kan? Kita takbir raya sepanjang malam tu dan sebagainya. Jadi dia bermula dengan berbuka puasa. Lepas buka puasa barulah bertakbir, takbir raya sampailah ke pagi. Jadi biasakan benda ni, budayakan benda ni. Kan? Seterusnya, apa yang patut kita buat? Sementara nak tunggu ke ataupun dalam awal-awal bulan Zulkaidah ni, bulan-bulan haram ni, antara yang patut kita buat juga adalah prepare untuk ibadah korban. Ibadah korban, jangan sampai ibadah korban kita terlepas peluang. Tuan-tuan, 2-3 tahun lepas saya sebutkan di TV, waktu tu waktu ibadah korban lah, waktu musim haji lah kan. Waktu tu tiap-tiap malam saya live di TV, saya sebutkan tentang betapa saya rasa malu dengan sahabat-sahabat ataupun jiran-jiran saya yang buat ibadah korban walaupun pendapatan mereka sangat-sangat kecil. Pendapatan mereka tuan-tuan, gaji mereka satu bulan RM300-400 sebulan. Duduk di Kuala Lumpur. Jadi bila saya tengok macam tu, tapi diorang semua buat korban. Satu keluarga satu korban, satu keluarga satu bahagian, satu keluarga satu bahagian. Jadi semua buat benda tu. Jadi bila kita tak buat, kita rasa malu. Kita rasa malu. Macam mana kan, diorang mesti buat, tiap-tiap tahun diorang buat. Tapi kita ni bagi alasan kata tak mampu dan sebagainya. Sampai sahabat-sahabat biasa sebut, ustaz-ustaz lain sebut, kata kita tengok handphone kita. Kalau handphone kita nilainya lebih daripada satu bahagian korban, malu kita bila kita tak buat korban. Maknanya satu bahagian korban, kalau buat ke luar negara yang murah sikit kan, katalah kat Malaysia mahal sikit. Kalau kat luar negara tu murah, katalah kita tak mampu buat yang kat Malaysia. Kat Malaysia satu bahagian berapa? 600, 700, 800 kan. Jadi katalah yang dekat luar negara satu bahagian 250, 300 kan. Kalau handphone kita lebih mahal daripada RM300, lepas tu kita kata kita tak mampu nak buat korban, malu kita. Tambah pula kalau abang-abang isap ukur, itu lagi malu kalau tak buat korban kan? Bukan yang kat sini lah, kat sini semua tak isap ukur ni kan? Ni orang lain lah ni. Kita kira satu bulan kita isap ukur berapa banyak, satu tahun berapa ratus lah kita habis untuk rokok saja kan? Mungkin ribu kadang-kadang kan? Habis untuk rokok satu tahun. Tapi satu bahagian korban kita tak ada nak buat. Malulah kita kan. Malu sangat. Tuan-tuan, sama juga macam menunaikan umrah. Kita jumpa sahabat-sahabat dari Pakistan datang umrah, dari Indonesia datang umrah. Ada yang ceritakan tuan-tuan, dia orang kumpul duit selama 30 tahun untuk pergi umrah. Kan? Sikit-sikit selama 30 tahun barulah mampu untuk pergi umrah. Tapi dia orang simpan selama 30 tahun tu secara konsisten, tiap-tiap bulan simpan. Sebab ada seorang tu bagi tahu dekat saya, dia kata, ustaz, saya ni tak mampu nak pergi umrah. Saya kata simpanlah duit. Dia kata, ustaz, manalah mampu nak simpan duit pun. Kalau sebulan RM50 pun mana cukup lagi umrah. Saya kata, siapa? Dia kata tak cukup kalau sebulan RM50. Kalau sebulan RM50, 10 bulan dah RM500. Kan? 1 tahun dah RM600. 10 tahun dah 6,000, cukup pergi umrah saya. Tapi sebulan kena RM50.
Kan? Letak tepi RM50 tu sebulan. Setiap bulan 10 tahun cukuplah lagi umrah. Tapi masalah kita, kita tak buat. Jadi menyebabkan kita sendiri yang akhirnya kita bagi alasan tak mampu. Tak mampu, tak mampu, kan? Tuan-tuan, korban ni antara perkara yang betul dalam mazhab Syafi'i hukum dia sunnah, dia bukan wajib. Tapi sunnah muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Jadi rugi kita. Paling tidak satu family satu. Kan? Satu family satu bagian. Bukan sebab daging korban tu yang kita berebut, kita nak makan dan sebagainya, tak. Daging korban dengan daging beli kat pasar, nilai dia sama je. Tak payah berebut. Tak ada apa pun. Yang penting ibadah tu, perbuatan kita yang korban tu. Bukan dagingnya. Kan? Jangan nanti jiran sebelah buat korban, tak bagi kat kita. Merajuk 10 tahun tu. Kan? Sampai hati kau buat korban, tak ingat langsung kat kita. Kan? Bagilah sikit daging tu kat kita. Tak. Daging tu tak ada nilai apa. Biasa je sebenarnya. Kan? Daging korban ni. Daging korban ke daging kita beli kat pasar, nilai dia sama. Dia punya perbezaan adalah pada ibadah yang kita buat tu. Ibadah yang kita buat tu yang kita muliakan. Jadi satu family ataupun satu rumah, paling tidak buatlah satu. Satu bagian. Kan? Buat satu bagian. Bukan mesti seekor lembu kan. Satu bagian. Buat satu bagian, satu bagian. Macam tu je. Tapi dengan syarat, macam mana nak buat? Kenalah menabung, kenalah menyimpan, kan? Ikatlah perut sikit dan sebagainya. Mudah-mudahan korban kali ini kita dapat buat. Dan siapa yang buat korban pula, bermula daripada 1 Zulhijjah, 1 Zulhijjah nanti, berapa bulan tadi saya sebut 1 Zulhijjah? 2008 So 2008 tu, bermula daripada 1 Zulhijjah, disunatkan pula untuk tidak cukur misai, janggut, potong kuku, kan? Dia tak perlu buat, biarkan. Hanya dibiarkan. Tak ada masalah. Sampailah binatang tu disembelih. Lepas tu barulah dia trim, kan? Barulah dia shave. Sebab apa? Nak menunjukkan kita punya korban tu kita lakukan dalam keadaan kita ni tak ada apa-apa. Kita ni bukan hebat mana, kan? Kita tak belagak. Kita bukan smart mana pun sebenarnya. Macam itulah kiranya. Kan? Maka disunatkan untuk kita tak cukur dan tak potong kuku. Kecuali terpaksa. Contoh terpaksa apa? Tuan-tuan yang bekerja. Pejabat mesti memestikan tuan-tuan clean shave contohnya. Sebagai pramugara, pramugari contohnya. Pramugari. Pramugara lah. Kan? Takkan pramugari. Ada janggut pula. Pemugara lah. Ataupun kerja bank ke, kerja apa ke yang kata mesti kemas jasa, itu cerita lain lah. Tapi kalau kita mampu untuk biarkan, kita biarkan. Dan sampailah binatang tu disembelih. Itu antara sunnahnya. Jadi itu serba sedikit lah secara praktikal apa yang kita boleh buat bermula daripada malam ni sampailah ke hari raya korban nanti. Dan raya sunnah raya tu cerita lain lah, itu ceramah lain lah pula. Jadi yang kita ceritakan hari ini ni, yang kita nak buat bermula daripada malam ini, kan? Sunnah-sunnah yang patut kita buat. Sebab kita ni dalam Islam, kita bila beramal, kita nak beramal dengan ilmu, kan? Bukan hanya semata-mata sekadar ikut-ikutan dan sebagainya, kan? Memang kita nak dengan ilmu. Dan oleh kerana itulah, macam kita sebut tadi tentang haram dan sebagainya. Haram itu pun dengan ilmu. Bukan dengan kebiasaan. Contoh macam saya bagi contoh mengumpat tadi kan. Imam Ghazali gunakan contoh tu untuk menunjukkan kepada kita betapa kita ni kan, kalau benda dosa, kalau biasa dibuat, maka kita tak nampak dosa tu besar. Berbanding dengan dosa yang jarang dibuat. Macam tadilah katalah makan babi contohnya. Itu dosa yang jarang dibuat. Imam Ghazali bagi contoh seorang guru yang pakai cincin emas. Dia kata kalau guru tu pakai cincin emas, kita kat belakang tengok, teruknya dia pakai cincin emas. Apa ni orang alim pun pakai cincin emas? Haram tu. Kita rasa teruk sangat perbuatan tu. Lepas tu kita pula mengumpat dia.
Kita lupa yang perbuatan mengumpat dosa lebih besar daripada dosa pakai cincin emas tu. Ha. Tapi kenapa kita mengumpat, kita tak rasa dosa tu besar? Kenapa kita rasa yang dia pakai cincin emas tu dosa besar? Sebab yang itu jarang berlaku. Mengumpat dah biasa. Orang Melayu sebut Allah bisa tegal biasa. Kan? Kalahnya bisa itu kerana biasa. Itu maksud dia. Jadi benda macam mengumpat ni, kalau dah biasa, dia takkan rasa benda tu bisa. Dia takkan rasa benda tu benda yang big deal. Benda yang, kalau buat ni, dia tak rasa macam tu. Kalau orang mengumpat, telinga dia tak rasa apa. Tapi kalau jarang-jarang buat, dengar mengumpat, telinga berdesing. Kan, kenapa cakap macam tu? Kenapa kata kat orang? Kan, dia terus rasa berdesing telinga tu. Sebab dia tak suka dan dia tak biasa dengan mengumpat. Tapi masyarakat yang selalu sangat dah dibiasakan benda ni, tuan, benda ni bukan dekat mulut je, ni dekat sini ni. Kat handphone ni. Apa banyak orang mengumpat, mengutuk semua dekat sini ni. Dekat WhatsApp, dekat Instagram, dekat Facebook dan sebagainya. Benda ni dah jadi biasa. Kita pula tukang baca. Kan, silent reader. Kan. Tukang baca kadang-kadang buat gambar kacang tu. Kan, itu je kita ni. Pun oleh kerana dah terbiasa, menyebabkan kita tak rasa benda tu dosa yang besar. Bahkan disebutkan salah satu daripada dosa yang paling besar adalah mengumpat. Salah satu daripada dosa yang paling besar. Min akbaril kabair, kata Imam Ghazali. Dosa yang besar sangat-sangat adalah dosa mengumpat. Tapi kita tak rasa sangat sebab dah biasa. Maka kita pula kena biasakan dengan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan perbuatan yang buruk itu kita dapat tinggalkan dan kita akan rasa nak jauh-jauh-jauh-jauh sebab kita rasa benda tu sangat-sangat tak bagus. Kan? Sebab kita dah dibiasakan dengan perbuatan yang baik. Mulut bila selalu mengingati Allah, selalu mengingatkan orang tentang Allah, selalu zikrullah, selalu berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulut yang sama akhirnya susah lagi nak mengumpat dan sebagainya. Sebab mulut tu dah dibiasakan, lidah tu dah dibiasakan dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana layak mulut yang sama, lidah yang sama nak menyebutkan benda-benda yang kotor yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai makan daging apa bangkai kawan sendiri. Mana tak ramaklah mulut yang sama tu nak buat benda tu. Jadi kita kena biasakan, kan, biasakan dengan baik. Jadi bulan Zulkaidah ni kita manfaatkan betul-betul. Jadi kita sebut tadi nilaian haram dan halal, nilaian dosa pahala bukan dengan nafsu, bukan dengan akal, tapi dengan apa yang Allah dan Rasul kata, apa yang Nabi SAW sampaikan, apa yang para ulama kita ajar, kan? Bukan dengan akal kita semata-mata. Kalau akal kita, Imam Sayyid Ali kata apa? Sayyid Ali kata, kalaulah agama ini diambil dengan akal, laukana dinu yukhadhu birra'i, kalaulah agama ini diambil dengan akal, nescaya khuf, tuan-tuan tahu khuf tu kasut yang menggantikan untuk basuhan air, kasut kulit tu, nescaya bawah khuf itu lebih utama untuk disapu daripada yang atas. Tapi dalam fiqah sebut sapu atas dah cukup, tak payah sapu yang bawah. Bagi siapa yang pakai kasut khuf tu untuk semayang, tuan-tuan tengok kadang-kadang sahabat-sahabat kita yang jemaah tabligh dan sebagainya ada pakai. Memang ada jual di kedai-kedai ibadat dan sebagainya. So khuf ni dipakai, maka bawah yang kotor bukan atas. Kalau ikut logik akal, patutnya basuh bawah, bukan basuh yang atas. Tapi dari segi fiqah, basuh yang atas dah cukup. Tak payah basuh yang bawah pun sah dah. Maka Sayyidina Ali kata, kalaulah agama ni ikut akal je, nescaya baik sapu yang bawah, bukan sapu yang atas. Tapi fiqah kata sapu yang atas. Menunjukkan agama ni tak boleh guna akal semata-mata. Kan? Tak boleh ikut nafsu apatah lagi. Kan? Kalau ikut kita, rasa-rasa kita kan, benda ni tak bagus lah. Sebab nafsu kita yang tak suka. Dia tak akan jadi syariat. Kan? Tapi kalau Islam kata halal, halal. Kalau Islam kata haram, haram. Kan? Benda yang tak baik, tinggal. Benda yang tak pasti, tinggal. Tuan-tuan baru ni popular sangat bubble tea tu. Kan? Bubble tea tu dah confirm benda tak baik dari segi kesihatan. Kan?
disebutkan antara minuman paling membahayakan kesihatan masyarakat Malaysia pada hari ini, kan, bubble tea tu. Ha, itu satu. Tapi lepas tu pula ada yang ada tanda halal, ada yang tak ada tanda halal, kan. Yang tak ada tanda halal, kalau kita minum, kalau kita yakin dia halal, memanglah halal kita minum. Tapi kalau kita ragu-ragu, kan, kalau kita ragu-ragu, maka baik kita tinggalkan. Bukan pergi beratur lagi panjang lagi. Kan? Sebab apa? Eh, tu orang Islam tu pakai tudung tu beratur. Kan? Kita pun beratur sekali. Caranya adalah, kalaulah kita tak pasti halal ke haram, kita tinggalkan. Kan? Bukan kira halal lah. Bukan kira halal. Kalau tak pasti halal dan haram, kita tinggalkan. Itu cara orang Islam. Kan? Lainlah kita duduk dekat tempat yang terlampau susah nak dapat makan minum. Kan? Lainlah kita kat Malaysia ni, ya Allah. Kalau nak ambil juga yang syubhah, memang pelik. Sebab kita terlalu banyak makan minum yang confirm halal. Kan? Kita bukan duduk dekat US ke, duduk kat mana ke, lainlah. Kita duduk dekat Malaysia. Kan? Yang terlalu banyak makanan halal. Kan? Kita duduk di Singapura sekalipun makanan halal berlambak-lambak walaupun majoritinya bukan Islam. Kan? Inikah pula kita duduk di Malaysia, duduk pula dekat Sunway. Ya Allah. Kan? Kali nak cari juga benda yang tak pasti halal ke haram. Itu tanda kita tak berapa nak menjaga agama kita. Kan? Dan yang kita risau adalah nanti bila kita mati, kita sendiri yang akan menyesal. Kenapalah aku tak jaga agama aku sangat? Kita boleh jaga dunia kita, kita boleh bekerja siang dan malam untuk akhir, untuk dunia kita. Tapi kita tak nak bekerja yang beberapa minit untuk akhirat kita. Kan? Untuk dunia kita sanggup kerja siang dan malam. Berpenat lelah. Yang naik kereta duduk dalam jam, yang naik motor pun dengan hujan panas. Yang naik LRT dengan penuhnya LRT dan sebagainya, sebelah pula ketiak masam dan sebagainya. Duduklah macam tu tu, pergi kerja pula sampai di pejabat, tengok muka bos, nyampah pula dengan bos ni. Tengok muka kawan-kawan dan sebagainya. Tengok pula kerja yang bertimbun. Sampailah ke petang balik dengan penatnya apa semua, kan. Sanggup kita tu dari pagi sampai ke petang untuk dapat gaji yang tak seberapa pun sebenarnya di dunia ni. Yang akhirnya habis macam tu je. Tapi kita tak sanggup nak belanjakan masa yang beberapa minit untuk kesenangan kita yang kekal abadi di akhirat nanti. Maka kitalah orang yang paling rugi sekali dan paling menyesal sekali satu hari nanti. Na'udzubillah. Tuan-tuan yang dirahmati, lagi dikasih oleh Allah SWT sekalian, masa dah dekat pukul 9 lah. Biasa kuliah maghrib dia tak akan lebih pukul 9, kan? Walaupun dia punya kaedah dia gini. Kaedah dia, ustaz datang lambat tak apa, tak ada masalah, kami boleh tunggu, kan? Kami datang lambat lagi tak apa, kan? Ustaz tunggu. Tapi berhenti mesti on time, tak boleh lambat, kan? Itu kaedah yang sama-sama kita sepakati, insyaAllah. Okay, cuma sikit saya nak tambah. Tadi waktu kita nak solat maghrib tadi, ini saya tolong perbetulkanlah. Nak bagi tahu sikit lah, kan. Dalam mazhab Syafi'i sunnah meluruskan saf, sunnah membuat saf adalah selepas daripada qamat. Kalau siapa yang reti bahasa Arab, boleh rujuk dalam kitab Mughniyul Muhtaj Imam Khatib Asy-Syirbini mensyarahkan matan minhaj Imam An-Nawawi, secara jelas menyebutkan sunnah membuat saf selepas selesai qamat, bukan sebelum qamat. Kan? Jadi kerja siapa untuk meluruskan saf? Kerja imam untuk meluruskan saf. Saya tahu tuan-tuan duduk di Sunway, masjid Sunway buat yang macam tuan-tuan buat, iaitu sebelum qamat dah diluruskan saf. Tapi saya tegur kepada Bilal, masjid Sunway tu, saya sebut, saya kata tak kena. Kan? Sebab dalam mazhab Syafi'i secara jelas sebut buat saf selepas qamat, bukan sebelum qamat. Tapi kalau kita duduk belakang, kita nak rebut saf depan, kena cepatlah. Sebelum qamat kita pergi dah lah. Kan? Betul lah tu. Tapi kalau kita dah duduk di saf pertama, dah duduk di saf awal tu, maka sebelum qamat tak payah bangun lagi. Relax je.
Sebab kita dah duduk saf pertama dah. Jadi bila kita nak bangun buat saf, luruskan saf selepas qamat. Jadi habis qamat kita pun berdiri luruskan saf. Sebab meluruskan saf adalah kerja imam. Imam punya peranan meluruskan saf. Bilal punya peranan qamat supaya orang tahu kata dah nak semayang. Jadi Bilal qamat. Bilal qamat pula setelah mendapat green light daripada imam. Jadi imam kata okey qamat, dia pun qamat. So bila dia qamat, habis qamat, imam pun okey luruskan saf, rapatkan saf, penuhkan saf depan dan seimbangkan saf, matikan bunyi telefon bimbit, apa-apalah kan. Jadi itu kerja imam. Itu bukan kerja Bilal. Kan? Itu kerja imam. Jadi imam punya peranan meluruskan saf. Faham eh? Jelas kan benda tu? Macam saya sebut tadi, kalau kita duduk saf belakang, nak rebut saf depan, pergi cepat-cepat. Itu lebih utama. Sebab saf pertama tu nak rebut. Jadi itu tak kira tengah kamat ke, sebelum kamat ke, rebut. Tapi kalau kita dah saf depan dah penuh, kita duduk saf kedua, ataupun saf kedua dah penuh, kita duduk saf ketiga, maka ketika tu dah tak payah dah ke depan, tunggu habis kamat, barulah kita buat saf. Itu konsepnya dalam fiqah mazhab Syafi'i. Wallahu'alam. Cukup setakat itu insyaAllah untuk malam ni. Jam dah pukul 9. So, kecuali kalau ada soalan. Tuan-tuan, kalau ada soalan pasal fiqah, hukum hakam, kalau tuan-tuan nak tanya, sempat kita jawab satu soalan sebelum kita semayang. Kalau tak ada soalan, lagi senang, cepat kita semayang, cepat kita makan. Oh, ada soalan? Okay. Tadi Ustaz dah sebut mengenai tidak nak ada Allah Rasul. Mengenai rakan dengan riba. Okay, ya, dengan riba, rasuah. Riba atau rasuah. Jadi macam mana kami sini ataupun orang-orang yang masih membuat beli rumah menggunakan bank riba. Okey. Soalan yang jelas. Beli rumah gunakan sistem perbankan konvensional, tidak menggunakan sistem perbankan Islam. Okey, pertama sekali kita tengok, kita ada pilihan ataupun tidak. Ada pilihan ataupun tidak. Kalau kita ada pilihan, maknanya sebelum kita buat tu kita dah pilih dulu, maka kita kena pilih sistem perbankan Islam. Itu jelas, eh? Masalah kita adalah, Ustaz, benda ni berlaku 5 tahun lepas, 10 tahun lepas. Waktu tu saya pun tak perasan. Saya main ikut je lah. Ejen kata ni, saya pun buat. Saya pun sign, selesai. Dapat rumah. Bila dah selesai tu, dah berapa tahun baru tahu. Oh, rupanya apa yang aku buat loan ni bukan perbankan Islam. Ni perbankan konvensional. Ada riba. Kan? Baru tahu. Itu cerita lain. Jadi yang pertama dulu, kalau kita baru nak buat pilihan, maka wajib kita pilih perbankan Islam. Lain kalau kita berada di negeri yang memang tak ada pilihan. Macam di negeri orang bukan Islam kan? Kita kat negeri orang bukan Islam, tak ada pilihan. Sistem perbankan Islam tak wujud. Jadi ketika itu cerita lain. Kita terpaksa juga beli rumah sebab kalau kita sewa terlalu tinggi, kos dia gini-gini, rugikan kita, baik kita beli. Maka para ulama sebut rumah yang pertama sahaja dibenarkan. Itu kalau tidak ada pilihan . Kalau tak ada pilihan, rumah yang pertama dibenarkan untuk buat loan yang konvensional di tempat yang tidak ada pilihan. Di tempat yang ada pilihan, wajib pilih yang ikut Islam. Senario yang kedua yang kita sebut tadi, dah buat dah pun Ustaz, lepas tu barulah tahu, kan? Ataupun barulah mendapat hidayah, kan? Lebih kurang itulah ayatnya, kan? Jadi nak buat macam mana? Tengok pula, kita boleh tak buat refinancing dengan sistem perbankan Islam? Kalau kita buat refinancing, kita untung ataupun rugi? Maksudnya kita kena bayar banyak ke ataupun tidak? Bukan untung rugi saja, rugi tu pula berapa banyak? Kita mampu untuk tanggung ataupun tidak? Sebab bila kita refinance, dia tengok juga kos rumah dan sebagainya. Dia tengok apa harga market. Dia tengok harga market. Jadi bila kita buat refinance, kita pergi pada sistem perbankan Islam. Contohlah, tuan-tuan pergi Islamic Bank mana-mana. Tuan-tuan tunjuk je. Saya ada rumah sekian-sekian. Saya ada loan sekian-sekian banyak. Berapa tahun lagi, berapa banyak saya kena bayar tiap-tiap bulan. Gini. Kalau saya nak refinance dengan pihak tuan, saya kena macam mana?
Dia pun akan bagi tahu, dia akan calculate, kira-kira, dia pun bagi tahu. Oh tuan, kalau tuan buat macam ni, tuan kena bayar lebih daripada yang sebelum ni. Sebelum ni tuan bayar RM700 satu bulan, lepas ni tuan kena bayar RM1000 satu bulan. Contohnya, dia kata gitu. Kita pula tanya diri kita, aku mampu tak untuk bayar RM1000 sebulan berbanding dengan sebelum ni aku bayar RM700. Contohnya. Kalau dia sangat membebankan kita, memang kita kata tak boleh. Kalau aku tambah lagi RM300 untuk bayar, teruk aku. Kan? Memang aku tak mampu. Maka dekat situ kita minta ampun pada Allah Ta'ala dan selesai. Tapi kalau kita mampu dan kita tahu kawasannya kita mampu, maka kita wajib untuk berubah kepada Islamic Finance. Dan kadang-kadang pula refinance ni kadang-kadang menguntungkan kita pula. Kadang-kadang dia bagi cash lagi pada kita. Bila kita buat refinance, dia kata tuan, tuan bayar sama macam sebelum ni. Sebelum ni tuan bayar RM700, sekarang pun tuan bayar RM700, tapi tuan akan dapat pula rebate cash RM5,000. Contohnya. Kadang-kadang refinance macam tu sebab dia tengok macam mana yang tuan-tuan punya agreement yang dulu dengan dipanggil apa nama aset tersebut punya nilaian ketika itu kan. Jadi tengok macam tu. Yang penting pergi dulu kepada Islamic Banking, tanya dia orang kan, macam mana kalau saya nak tukar daripada sistem yang lama kepada sistem yang baru. Sama ada bank yang sama ataupun bank yang berbeza, dua-dua boleh. Tak ada masalah. Kalau dulu-dulu buat konvensional dekat public bank contohnya, tuan-tuan nak tukar jadi Maybank Islamic contohnya, boleh. Tak ada masalah. Nah, dia bank yang lain-lain pun tak ada masalah sebab dia orang kira macam dia orang beli pula daripada bank yang lama tu rumah kita tu. Kita berhutang pula kepada pihak yang baru. Kan? Sebenarnya lebih kurang macam tu dia punya akad dia. Eh? Wallahu a'lam. Okey, cukup setakat tu. Tadi saya janjikan satu soalan je. Jadi soalan pun imam yang tanya. Dia dah mewakili semualah tu maknanya soalan tu. Kan? Nanti kalau kita sempat untuk buat lain kali, insyaAllah, kita buat soal jawab je daripada awal sampai habis. Itu lagi bagus. Kan? Tuan-tuan kumpul dulu soalan banyak-banyak. Lepas tu kita jawab je soalan insyaAllah. Kan? Dari maghrib sampai isyak jawab soalan je. Jadi saya memang insyaAllah akan jawab. Kalau saya tahu saya jawab, kalau saya tak tahu pun saya jawab juga tuan-tuan, jangan risau. Kan? Saya akan jawab wallahu a'lam. Kan? Jadi kalau ada 50 soalan, semua saya tak tahu, semua saya jawab wallahu a'lam, lepas tu kita sembah isyak. Kan? Lepas tu kita makan. Okey. Jadi cukup setakat tu insyaAllah untuk malam ni. Mudah-mudahan kita dapat rebut bulan-bulan haram ni, pesta ibadah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tarzuqu qawlan fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya 'ulama nahza bil khair wa nukfa kulla shar, rabbana wasih lana kulla shu'un wa akhir bi ridha minka al-'uyun, waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tana rusulul manun, waghfir wastur anta akram man satar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil 'alamin.